Bang, bahan-bahannya dari apa, Bang? Bikin bilik. Bahan-bahannya dari apa? Ya, ya. Kalau apa ini namanya? Kalau hitam. Ukurannya kan 3x4 kali 4 ya? 4 kali 4. 0, berapa? 0,7. Oh, bahannya itu dari apa, Bang? Besi ya? Besi, abis itu dikainin gitu? Pakai kain, tutup? Iya, enggak pakai selotak kan? Enggak, pakai plastik mika. Pakai plastik mika? Oh, cairan ininya, disinfektannya di mana? Katanya kayak spray gitu, Bang ya? Dia, kalau Bang izin Bang, panjang ukurannya berapa Bang? Panjang bilik lebarnya 120, tingginya 2 meter, spraynya 6. Satu dalam satu bilik itu spraynya 6. Ditempatkan di mana ya? Atas 4, bawahnya 2. Ini besi ya? Besi. Nanti di ini balut kain apa gimana? Plastik. Plastik? Iya. Plastik mika. Plastik mika. Di dalamnya ada spray itu, iya. Muter orangnya? Orangnya bisa muter. Karena sebenarnya gak muter juga, karena spraynya banyak, pasti kena. Ini sekali pakai atau emang awet? Ini sih dibuat seawet mungkin gitu, karena takutnya bisa dipindah-pindah. Oh, ini mobil ya? Bisa mobil. Oh, ditempatkan nanti di mana aja, bilik? Belum tahu. Dibuat sebanyak mungkin dulu. Jumlahnya untuk sementara berapa? Masih belum tahu nih. Bahan ya. Ya, nunggu bahan dulu. Mintanya 50 ini bilik. Yang tadi diresmin Pak Wali ya, uji coba ya, Bang? Iya. Kainnya kain apa namanya? Pakai plastik. Pakai plastik apa? Plastik mika ya. Spray 6. Orangnya muter lah. Itu otomatis nyemprot pas orang itu masuk. Ya, ini kasih saklar buat pencet. Masuk gitu, pencet saklar dulu kan. Oh, canggih ya. Ini terinspirasi dari mana? Perintah. Iya, dari perintah Pak Wali. Oh, Pak Wali ya. Siap. Siap banget.